Bulan November tahun ini menjadi bulan yang istimewa bagi para supporter Timnas Indonesia, bagaimana tidak, Timnas U17 dan Timnas Senior Indonesia sama-sama berjuang untuk lolos ke Piala Dunia, jika di tanah air ini kita menyaksikan para pemain U17 sedang berjuang lolos fase grup, Timnas Senior juga tengah berjuang untuk lolos ronde 3 Piala Dunia 2026 zona Asia, perjalanan Timnas Senior cukup terjal untuk bisa lolos, apalagi Indonesia langsung akan menghadapi Irak di laga pembuka, dan yang paling mengerikan mereka akan bertandang ke markas Irak Basra International Stadium yang dikenal sangat angker. Stadion berkapasitas 65.227 penonton di selatan Irak ini berjarak 536 km dari ibu kota Baghdad. Artinya, jika nanti rombongan Timnas Indonesia mendarat di Baghdad, maka pasukan Shin Tae-yong butuh waktu sekitar 5 jam lewat darat. Sebuah perjalanan yang cukup menguras tenaga. Kompleks stadion yang dibangun pada tanggal 1 Januari tahun 2009 dan selesai tanggal 12 Oktober tahun 2013 ini menelan biaya 550 juta pound sterling dengan luas lahan 2,7 hektar. Selain stadion utama masih terdapat satu stadion pendukung yang mampu menampung 10.000 orang. Kontraktor utama Abdullah Al-Jaburi menggandeng dua perusahaan arsitektur asal AS yakni 360 Arsitektur dan Newport Global. Sedangkan struktur pembangunannya ditangani perusahaan Thornton Tomasetti yang bermarkas di New York, AS. Selain sebagai markas Timnas Irak, Basra International Stadium juga kandang bagi dua klub Al-Mina SC dan Naf Al-Junub SC. Dua tim ini tentu saja sering terlibat derby Basra di Liga Profesional Irak. Basra International Stadium juga dinamai Palem Terang Stadium alias Stadion Batang Kurma. Julukan itu disematkan karena desain luar stadion seperti mozaik kulit pohon kurma. Nama ini merujuk potensi Basra sebagai pusat perkebunan dan pengolahan kurma terbesar di Irak. Basra International Stadium dikenal angker bagi tim tamu, meski Stadion Internasional Basra resmi dibuka pada Oktober tahun 2013 lalu, namun Timnas Irak baru pertama kali memakainya pada laga internasional tahun 2017 melawan Yordania yang berakhir 1-0 untuk tuan rumah. Laga putaran kedua kualifikasi Grup F Piala Dunia 2026 nanti merupakan kali pertama bagi Timnas Indonesia merasakan kemegahan serta keangkeran stadion tersebut. Stadion Basra telah menyelenggarakan 4 laga penting dan bersejarah, selama ini stadion tersebut menjadi kandang angker bagi timnas berjulukan Singa Mesopotamia untuk mengubur ambisi para tamunya. Selain menundukkan Yordania pada 2017, Irak juga mengalahkan Hong Kong pada 2019. Kemudian Stadion Internasional Basra menjadi venue final Piala AFC 2018 yang mempertemukan Al-Quwa Al-Jawiyah kontra Al-Tin Ashir yang berkesudahan 2-0. Stadion Internasional Basra juga ditunjuk sebagai perhelatan Piala Teluk Arab 2023, di mana di final Irak mengalahkan Oman dengan skor 3-2. Stadion ini dikenal angker karena Timnas Irak tak terkalahkan jika mereka bermain di Basra International Stadium. Just a boy, Christmas brought so much joy, couldn't wait for the presents and laughter. I could
Fanatisme warga Irak terhadap tim nasionalnya sangat militan. Bahkan hampir tiap pertandingan timnas Irak di Stadion Internasional Basra dipadati puluhan ribu penonton. Puncaknya pada pergelaran Piala Teluk Arab lalu. Pada laga final antara Irak dan Oman dikabarkan 4 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ini disebabkan ribuan orang yang berhasrat menyaksikan langsung aksi timnas Irak meraih gelar keempatnya di Piala Teluk Arab. Namun timnas Indonesia tak perlu keder dengan militansi pendukung timnas Irak. Rizky Ridho dan kawan-kawan masih berpeluang menodai rekor timnas Irak, jika Shin Tae-yong dan stafnya benar-benar serius menyiapkan permainan terbaiknya nanti. Duel Irak vs Timnas Indonesia di Basra International Stadium dipastikan dipenuhi dengan supporter tuan rumah. Sebab tiket sebanyak 65.000 terjual habis. Kondisi ini menunjukkan bahwa antusias penonton tuan rumah begitu besar untuk menyaksikan pertandingan Irak vs Timnas Indonesia. Pemandangan Basra International Stadium jika dipenuhi supporter ternyata cukup ngeri. Hal ini terlihat dalam unggahan di akun Instagram @stadionlovers. Lumayan mengerikan sih ini, apalagi kalau mental pemain kita down duluan, tapi semoga aja enggak lah ya, tulis keterangan di video tersebut. Situasi ini nampaknya akan menguji mental dari para pemain timnas Indonesia, mereka harus berusaha bagaimana caranya agar mental mereka tidak down, karena bagaimanapun taktik yang akan diterapkan oleh Shin Tae-yong tidak akan berfungsi jika mental pemain down. Di sisi lain Coach Shin menegaskan bahwa mereka akan berjuang untuk mengalahkan Irak, dirinya juga mengatakan bahwa mental pemainnya juga sudah siap. Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar pertandingan berjalan lancar dan mentalitas kami juga siap, ujar Shin dalam jumpa pers jelang laga, Rabu tanggal 15 November tahun 2023. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the... Jadi itulah angkernya Basra International Stadium, tempat timnas Indonesia menghadapi timnas Irak.